Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Haji Budi Budiman, Wali Kota Tasikmalaya, menyampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kepada seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya. Bulan yang kita nantikan, bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan kali ini di tengah pandemi wabah corona ini akan menjadikan ujian bagi kita semua semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimanapun wajib kita melaksanakan ikhtiar semaksimal mungkin. Dengan hadirnya Ramadan di tengah pandemi wabah corona, kita selalu berharap dan selalu berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semuanya. Mari tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Walaupun kita harus menjaga jarak di antara kita, tetapi hati kita harus semakin dekat. Kepedulian, kesalehan sosial betul-betul harus hadir di tengah-tengah kita semua di saat wabah corona, di mana masih banyak saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini insya Allah akan menjadi amal baik kita, amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, disinilah kita diuji kesabaran dan ketawakalan. Insya Allah dengan sabar dan tawakal ini akan menjadi kemenangan kita di bulan Ramadan yang betul-betul bulan yang penuh rahmat, barokah, dan magfirah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.